Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Painting Explorer Channel Rekan-rekan Painting Explorer Channel Kita kembali ke penilaian seni lukis abstrak Untuk tugas keempat Dan inilah saat membantai masab dan sui Kita lihat karyanya Kita lihat karyanya Kemarin berhenti di sini rekan-rekan kita kemarin berhenti di karyanya mas sabda sui oke mari langsung saja kita mulai nah gini rekan-rekan uh, awalnya untuk video kali ini video live penilaian kuliah seni lukis abstrak painting explorer channel ini saya beri judul seperti biasa standar tekstur tekstur nyata dalam seni lukis abstrak kuliah seni lukis abstrak painting explorer channel tugas keempat B karena kemarin sudah ya eh ini C berarti ya sebenarnya C ya C nah tetapi saya ganti perbedaan antara tekstur nyata kolase dan mosaik nah ini kebetulan malam ini kita punya kasus yang menarik, kasus yang bisa kita perbincangkan, kasus yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran, yaitu karyanya Mas Sabda Sui itu sendiri. Mas Sabda Sui itu sendiri. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Panjang Explorer Channel yang sudah hadir. Ada Mas Agung Afgoni, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung, Mbak Rosinda hadir Pak, Alhamdulillah. Mbak Rosinda sudah kita booking menjadi asdos asisten dosen. Sejak tiga penilaian yang lalu, penilaian kuliah seni lukis abstrak uh, menghadirkan asisten dosen atau asdos yang ikut menilai, yaitu dua asisten dosen, yaitu uh, Mahasiswa Kuliah Seni Lukis Abstrak yang uh, senior, yang senior, yang senior artinya sudah mengikuti sejak... Uh, kuliah pertama mengikuti teori mengikuti praktek mengumpulkan tugas satu hingga tugas yang sekarang dan mengikuti cara penilaian sehingga sudah tahu bagaimana penilaian kuliah seni lukis abstrak ini. Nah, Mbak Rosinda ini uh, termasuk mahasiswa yang luar biasa karena sapuannya garang sapuannya wah saya nggak menyangka ini uh, temen putri cewek. Bisa bikin karya sapuan yang begitu jarang. Uh, biasanya ada sih saya pernah, tetapi tidak sering, jarang. Uh, yang yang seringnya bentuk-bentuk yang cenderung lembut, bentuk-bentuk yang uh, apa, putik, mengalir. Oh ini gua dan gua, Wow, itu ya. sehingga pada tugas ketiga Mbak Rosinda ini mendapatkan nilai anak, anak. Malam ini, malam ini. Mbak Rosida akan menjadi salah satu Asdos, asisten dosen Jadi nanti saya akan memberikan nilai Terus Mbak Rosinda dan satu lagi uh, Asdos Nah kemarin itu yang satu ini Sudah kita minta juga yaitu Mas Benz Nah Mas Ben sudah hadir belum? Kalau Mas Ben belum hadir ya kita ganti yang lainnya Yang jelas bukan Mas Abdasi Karena yang kali ini Mau kita hajar adalah Mas Abdasi. <laughs> Oke, okay, sudah baik pak, alhamdulillah, terima kasih Pak Teguh Priyono, hadir, duduk di baris ketiga nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Si, si, kok war-war ya, kok war-war sebentar Yang bikin war-war, apakah uh, laptop saya atau HP monitor saya Sebentar, saya tak cek dulu teman-teman Oke, okay, rekan-rekan Panteng Explorer Channel uh, Masih war-war ya ah se 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 nah kalau masih uber ya bagaimana caranya ya oh Mas Ben hadir alhamdulillah Mas Bion sudah hadir alhamdulillah ini ah mbak Lusia Mas Priyono hadir judi di balis ketiga nih assalamualaikum waalaikumsalam terima kasih Mas Mas Sabda hadir Uh, mas Ben, assalamualaikum nah Mas Ben. Nah, sudah lengkap kita asdes kita yaitu Mbak Rosinda dan Mas Ben. Mas Dimas Rizal, selamat malam Pak Desen. Selamat malam Mas Rizal. Mas Argo, alhamdulillah Mas Argo seneng sekali saya ditemani Mas Argo selalu ini ya. Yang penting kalau Mas Argo ini adalah tertib 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 <todos> uh, auto cus mas dosen dere, absen nyimak salam siap ber, uh, berbuat Salam dari cah detik 96 Mas Targo ini seniman besar tetapi uh, sedang memata-matai saya. <laughs> ini kan kakak kelas saya ini detik 96 Tadi saya ceritakan itu ada detik ada uh, tentang apa kelompok-kelompok seni yang dari uh, angkatan ini Mas Targo. Dan contohnya adalah. Uh, lepas 97 dan detik sembilan ini tadi di waktu apa mengluki uh, sambil ngobrol oke okay, terima kasih mbak Rosinda Kartika terima kasih mbak sama sama Mas Alko Asolole uh, uh, pokok, eh mas, yang penting tertib, oke, okay, toh tertib toh, mas painting channel, wah ini namanya mas ambil sama, mas painting channel hadir pak, nyi ma, sambil kerja, monggo mas painting, nemen pak ma. mas wat <tuh> ini mas wat ini juga sudah pernah menilai, yaitu pada uh, dua uh, pertemuan yang lalu hadir, terima kasih, mas Adi, hadir dari Sinau monggo dan Mbak Desi hadir pak, nah Mbak Desi juga siap-siap, suatu saat juga kita minta menjadi asos, nah. Sekarang siap-siap nggih, -siap, Mbak Rosinda, Mbak, Mbak 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 Mas Ben dan Mbak Rosinda ya, Mas Ben dan Mbak Rosinda. Oh, oke. Okay. Sekarang mau nilai dulu apa mau saya dulu? Atau mau dikomentari dulu sih? si 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 Ya ini 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 nih. Nah, ini kita nikmati dulu ya. Kita nikmati, ini adalah karyanya Mas Sabdasu. Nah, kita nikmati ya. Ya, ada teksturnya ini. Ah, ya. Kita nikmati dulu, oke okay. nih, nih kreatif kan kreatif? Wow, ini uh, tali apa ini ya? Tali serabut apa gitu ditempelkan, dikasih duit duit, mungkin duda celengan ya, celengan ya, naik e tinggu. Semoga anak yang e enggak nangis, ah ya, uh, kreatif kreatif. Mas itu sering membuat karya-karya yang kreatif. Dulu pernah membuat yang tersiar itu luar biasa. Nah ini gimana? Ah, saya minta tolong Mas Benz dan Mbak Rosinda mengomentari kira-kira komentarin jenengan opo. Oke oke. Mas Agus mana ini ya? Mas eh, Mbak Desi Masin. Dimas Rizal semangat Lima Mas Wat Bakar-bakar band, bakar, siap dibully nih. Ayo, ayo, opo, iki. Oke, oke, yaudah, saya, uh, saya, apa namanya, saya buka dulu ya, dengan karya ini. Ini karya yang, eh, uh, yang patut kita apresiasi, karya yang, uh, bisa menjadi pelajaran kita malam ini, pelajaran yang, uh, kemarin belum kita bahas sih, jadi. Uh, suatu pelajaran yang penting ini ya, jadi malam ini kita akan banyak belajar dari karya ini. ya yaitu: se si, si, si. pertama bagus, kreatif. Yo, kreatif, oke, okay. tapi C si. si, si. gini-gini. Kenapa judul uh, karya, uh, judul video ini, judul uh, mata kuliah kali ini, penilaian ini saya ganti? Apa itu perbedaan antara uh, tekstur nyata? kolase dan mozaik. Tekstur nyata, kolase dan mozaik. Tekstur nyata, ya jelas ini ada tekstur nyatanya ya. Tekstur nyatanya ada. Ini, nih, ini tekstur nyata. Ini tekstur nyata ya. Bagaimana Mas Ben ini, eh kok Mas Ben, Mas Sabda Sui ini menambahkan material-material. Mungkin ini pasir atau mungkin gerajen gitu. Coba ya kita lihat ya. Mas Sabda. Mas Sabdasu atau Mas Ruli Mardika Putra, Ruli Mardika Putra, Ruli Mardika. Acrylic with sand uh, ropes, uh, acrylic with sand ropes and coins, uh, painting on canvas. Ya eh, bagus ini, pinter ini. Caranya nyulis gini, uh, Akrilik dengan apa namanya uh, pasir, dengan tali dan koin, koin uang di kanvas. Ya eh, bagus bagus. Bagus ya, bingin ini nih, caranya menulis uh, mix media yang tepat itu ya. Bagus ini ya, eh uh, cara penulisan bisa kita ambil pelajaran terus, eh dulu mau mana, mana. Nah, ini ya, teksturnya oke dengan sen itu dengan apa namanya pasir ya, pasir dan eh uh, teksturnya ini bukan ini. nggak apa-apa, yang penting sudah ada teksturnya, tetapi saya pingin. Uh, membagi apa namanya, membagi inilah ya, pengetahuan gitu ya. Uh, ya kalau ini, ini yang ditempelkan ini, ini bukan dalam artian tekstur, bukan. Meskipun ada nilai, rabanya, tekstur adalah nilai laba. Tekstur adalah nilai laba ketika suatu karya atau lukisan kita itu diraba, itu terasa tidak halus, pating gerendel, nah. Tekstur itu ada dua jenis. Pertama adalah tekstur semu. Jika ini misalnya ya, ini ini seperti ini tapi tidak tidak dari pasir tapi dilukis itu, dilukis satu persatu. Contoh yang pernah membuat tekstur semu secara menarik itu sampai sekarang masih itu Pak Agus Kamal. Pak Agus Kamal itu kalau melukis dia dikerok itu. Jadi uh, seakan-akan kalau di Pegang atau uh, Itu kan biasanya seringkali menampilkan Pasir-pasir gitu ya uh, Bentuk pasir itu koyo 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 uh, Tenggrenjel Tenggrenjel itu kan Orang, orang alus gitu kan Nah Tekstur yang nyata itu Kalau dipegang ya memang dia tidak nyata uh, di, uh, Kalau dia Itu ka Tekstur semua itu Kalau dipegang dia rata Tetapi kalau dilihat seakan-akan tidak rata Sementara tekstur nyata itu Baik dipegang maupun Uh, dilihat gitu ya terasa eh uh, terasa uh, pating grinjol nah, ini foto lah sing tak me sing apa laptop ya tetap halus ya tapi ini aslinya kan pating grinjol kan nah sementara yang disebut kolase itu eh uh, jika yang ditempelkan adalah eh uh, adalah diambil atau bentuknya itu sendiri kolase itu sesuatu yang ditempel di dalam lukisan dan diambil e, bentuk dari barang yang ditempelkan, sesuatu yang ditempelkan di dalam lukisan yang dimanfaatkan ada, bentuknya dari hal yang ditempelkan itu. Contoh misalnya, contoh. Misalnya di dalam lukisan ini e, terus ditempel e, gambar mobil, misalnya. Di dalam lukisan ini ditempel gambar mobil. Maka... Uh, itu akan menjadi kolase Kolase Jadi uh, Di sini misalnya ada gambar mobil Atau gambar pesawat gitu Nah bentuknya mobil yang dari majalah misalnya Ada majalah berwarna dipotong, ditempel Nah itu jadi kolase Nah kalau mosaik itu uh, Tempelan yang diambil warnanya saja Tempelan diambil warnanya saja Yang disusun menjadi bentuk tertentu Jadi bentuknya itu disusun oleh tempelan yang uh, relatif kecil, jadi kecil-kecil. Contoh yang paling terkenal dari mosaik adalah mosaik-mosaik yang ada di uh, pada masa uh, Bizantium, Konstantinopel misalnya, mosaik-mosaik yang ditempelkan di Sophia misalnya. Nah itu kan mosaik yang dibuat dari batu-batu, ada batu merah, batu biru, batu kuning, batu hitam itu ditempel sehingga membentuk satu figur. Nah itu mosaik. Atau kemarin saya menampilkan lukisan ayah saya itu mosaik bulu ayam. Maksudnya mosaik kenapa? Ya karena e, bulu ayam yang kecil-kecil itu ditempel sehingga menjadi suatu bentuk. Nah, itu mosaik. Nah, yang menjadi masalah ketika e, di dalam e, kolase adalah bagaimana. Nah, ini problemnya ini di, di masa desain ini, masa Bagaimana menyatukan antara kolase dengan Bagian dari lukisan itu, uh, kolase yang berhasil ini sekarang kita ngomong kolase ya, karena karena ini kan termasuk kolase ini. Nah, ini kan ditempelan ini termasuk kolase ini, ini termasuk kolase. Problem kolase adalah begini, bagaimana agar kolase itu tidak terasa lepas, nyambung. Kolase yang terasa lepas itu, ini rasanya sih pengen netel, rasanya sih pengen netel. Nah, caranya gimana? Caranya adalah mengulang bentuk itu, salah satu caranya ya, mengulang bentuk itu di dalam lukisan. Contoh misalnya ya, ini uh, ada tali ya misalnya, tali, set, gitu. Ini talinya ini semakin lama semakin hilang misalnya, di sini ini, set, diganti. Diganti lukisan, ya. diganti lukisan atau uh, garis gitu, garis gitu, garis red, tiba-tiba menjadi tali nah, itu talinya akan merasa menjadi menyatu menjadi menyatu tidak tidak lepas kalau ini masih terasa lepas nah contoh koin ini ya koin ini bisa jadi warna merahnya ini masukkan ke koin biar koinnya ini tidak lepas ini kalau yang ditempel ke ucul gitu atau bikin koin juga di lukisannya bulat gitu ya bulat seret misalnya ya ini ini contoh ini ya nah misalnya di sini ada di kanvasnya ini sampai lembus ke duit yang lima rupiah ini, bener, seret gitu, seret gitu ya. Terus warnanya ini bikin warna yang sama dengan ini, misalnya seret. Terus yang di sini masukkan merah sedikit misalnya seret. Nah, itu akan nyatu antara lukisan dengan yang ditempelkan. Kolasenya itu akan menjadi senyawa, satu nyawa, senyawa akan menyatu. Nah, kalau ini masih lepas. Oke satu ya lukisan ini uh, patut kita hargai patut kita apresiasi karena satu kreativitas gitu. di lukis uh, tugas keempat ini yang paling kreatif ini sa sampai saat ini loh ya dibanding yang kemarin kan ada elemen-elemen uh, uh, artistik yang ditambahkan, elemen-elemen teknis yang tidak konvensional. Meskipun ini sudah banyak uh, model penempelan seperti ini, tetapi di dalam kelas ini paling tidak langkah-langkah uh, 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 langkah kreatif seperti itu sudah luar biasa, luar biasa, dan itu apresiasi yang penting gitu. Itu pertama, uh, kita mesti menghargai karya Masabdaswi ini sebagai suatu uh, terobosan, ya, terobosan. Uh, atau kreativitas yang dilakukan mahasiswa uh, kuliah abstrak painting explorer, explorer channel itu pertama yang kedua kita akan melihat ini Mas uh, apa cipratan-cipratan uh, ini juga nggak nyambung cipratan-cipratan ini uh, belum menyatu dengan apa yang yang ada yang lain ini yang ditempelkan kalau cipratan ini ya, misalnya disatukan misalnya dengan ini, set, ciprat, oh kan apa banget nih? set, nyiprat, jret, gitu. Ini kan berbicara sendiri-sendiri kan? Cipratannya berbicara sendiri, di dan cenderung, uh, di dalam menyiprat ini, uh, kurang kontrol, kurang kontrol. Jadi pinginnya juga bisa ciprat, ya kan? Ciprat tabel gitu? sebelah kanan diciprat, kiri diciprat, atas diciprat, bawah diciprat, tengah diciprat, pinggir diciprat. Ciprati kabeh. Jadi tolong hati-hati Mbak Rosinda atau Mas Ben kalau pas Mas Sabda melukis jangan dekat-dekat. Nah, kalau Mas Abdasu melukis yuk malu diciprati, ceprot 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 itu. Nah, ini uh, yang perlu kita apa? kritisi. Nah, terus juga uh, ini karena ada beberapa elemen ya. Pertama adalah cipratan. Cipratan seperti ini pasti spontan ya, e, tanpa e, spontan karena terjadi dengan sendirinya. Terus ada garis-garis yang e, terkontrol, misalnya ini ya, ini, 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 cahaya-cahaya e, di dekat apa namanya, di dekat e, bulat-bulatnya ini, ini, cahaya-cahaya ini, garis-garis e, ini ini cahaya cahaya dengan ini garis ini lagi oh, kita kaku banget kita orang nyambung kita orang nyambung gitu terus eh uh, masih yang seperti kemarin tanda tangannya terlalu gede ya, terlalu gede oh uh, terlalu gede dan terlalu besar kuasnya uh, kurang 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 luas ya, cilik -cil, gitu kan uh, terus naik warnanya sendiri Wah, oh, ini saling bersaing ya. Oh, ini kan banyak saingan di sini kan. Warna ini kuning merahnya ini bersaing dengan biru kuning merah biru kan kuat ya. Warna primer itu uh, saling uh, meminta perhatian sendiri sendiri. Warna merah putih biru saling meminta perhatian. Ceprot ceprot putih ini ngono minta perhatian. Tempelannya meminta perhatian. Nah itulah pelajaran penting yang bisa kita ambil dari karya Mas Abdasi. Nah, terus sekarang bagaimana menurut Mbak Rosinda? Bagaimana menurut Mas Benz? Nah, kita lihat, kita baca uh, apa kata teman-teman asdos, asisten dosen kuliah seni lukis abstrak Painting Explorer Channel. Oh ya, rekan-rekan yang baru saja bergabung, rekan-rekan bersama saya, Denny J, konten creator Painting Explorer Channel. Eh, salah. Sorry, sorry, sorry. Eh, mana ini ya? Rekan-rekan yang baru saja bergabung, baru saja datang ke Uh, channel ini ini adalah Painting Explorer Channel, channel tentang seni lukis uh, baik teori maupun praktek, channel tentang seni sih. seni baik teori maupun praktek khususnya seni lukis. Teman-teman bersama saya Denny J content creator Painting Explorer Channel. Ini adalah program giveaway kuliah seni lukis abstrak. Adalah program giveaway Painting Explorer Channel syukuran setelah mendapatkan Uh, 10.000 subscriber Alhamdulillah sekarang hampir 30.000 Alhamdulillah Untuk itu saya sangat berterima kasih Kepada teman-teman yang sudah subscribe Sudah like, sudah share, sudah komen Apalagi kemarin sudah membeli uh, kaos painting explorer channel. <laughs> Mohon maaf loh, ada yang membeli kulit apa? kaos uh, painting explorer channel di painting explorer merchandise, baik yang ada di shopee maupun yang ada di go store yang dapat diakses lewat instagram saya @denny.titik.painting. Wah kakean iklan, dong nih kakean iklan. <laughs> Wih, saya aku pengen tanya Mas Benz dan Mas Mbak Rosinda. Apa kata Mas Ben? Apa kata Mbak Rosinda? Sekarang kita lihat ya. Hmm, sampai mana ya tadi ya? Ah, rame ini. Bagus, kreatif ya. Mas Wat, uangnya masih kelihatan uang. Gimana itu hukumnya? <laughs> ah, itu urusan beda lah. Urusan beda. Tapi, nek sing ditempel ke 10, apa? Ah, uh, 500 ewu, ya, usulah masalah di, apa ya, di, uh, uh, di maklumi. Nek sing ditempel ke ini, kalau satu sana ewu, sing ngukah ini, ya, usulah bingung ya, eh. Mas. <laughs> Oke, okay, ya, Mas Wat, ya. Ah mana-mana lagi. Mas Wat, Masu, dak dicucur. Mas Sargo. Asabdasu tata letaknya dan penulisan tanda tangannya kurang luas Betul, setuju saya. Mas ho oh, harus nangis. Mas Ben, idenya bagus, teksturnya oke. Cuma koinnya itu apa masuk tekstur bukan ya? Tadi sudah saya terangkan ya. Mas baiknya karya pertama kali ini kita tolak. Itu menurut Mas kita tolak. Saya aku pengen Mas kan ya Mas Ben apa ya. Tapi guys Di kompor-kompor ya Hari kan kan panjang Solar Channel Di kuliah seni lukis abstrak ini Ada kompor Kompor yang sangat panas Yaitu Mas Wat <tabikis> Terus 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 Mas Wat anjir ini A+. Dalam sisi kontroversianya. Yo. Oke. <laughs> Oke okay, okay, Mas Argo Sabda Su. Secara keseluruhan semuanya lepas. Gak ada harmoni. Efek warna putih. Terlalu dipaksakan Nilai C. <laughs> Itulah. Kompor. jika Dari. Mas Targo. Wijinnya C. Mbak Rosinda. B. Oke okay, ya. C, C. Kita sudah dapat nilai. Mbak Rosinda. Uh, Mbak Rosinda sebentar 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 di mana ya ini ya Mas Abdasu ini dari Mbak Rosinda dulu nilainya B. Oke, okay, nilainya B. Ah uh, nilainya B. Eh uh, ikut Ikut minyak ape iki. Ape iki. Ape iki Mas, Mas Dewa Ikut minyak Pak Den sambil ngerja mumpung mesinnya lancar jadi bisa sekalian ikut ning di sini mater Nun. Mas Abdus, kabur dulu. Saya Mas Dosen. Monggo nek ora kuat mlayu. Oh. Mas Wan. Ampun nilainya Tapi lukisan ini terlalu memberi banyak ilmu Betul Ampun nilainya Tapi lukisan menjadi banyak ilmu. Betul 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 Mas Abda Kontroversi Oke Mbak Rasinda Saya setuju Warnanya kuning dan merahnya terlalu menonjol Mas Leonardo Halo Pak Den Telat Wah sayangi Telat Push up Mas Wat Ha, nah, hey, jangan kabur dulu, ayo ana. <laughs> Mas Skor Priyono, selain Asdos boleh kasih komen. Oh, boleh. Wah, nek komen terus ora wong iki kok no, ya. Rekan-rekan ya. Ah, oke okay, oke, okay, oke okay, gini. Oh, uh, rekan-rekan, pentinge channel iki ya. Nah, gini, sak ma nek masalah nilai, masalah cekopan, masa ngomong, masa komen emg, enggak apa-apa. kayak di kelas di kelas itu ya Dokumen ngomen oh sing ngomen ini ya kconco kconco kurang ini kok oh, biasa biasa justru yang seperti inilah yang kita cari coba di di kesempatan lain susah bagaimana mencari ada teman teman lain meng apa mengomentari jangan jangan mengomentari malah bikin sakit hati kan oh sesuatu mengomentari ini malah disengiti aneh di dalam kelas kelas seperti ini ya ini meskipun kelas online ya kelas kuliah seni lukis atlet komen biasa Waduhnya ini apa-apa? Gentenang -apa, ini, sok. Tak jelok. Nggak ada yang muka yang apa. Tapi yaudah. Kita juga latihan. Uh, latihan. Apa kejadian ini? Objektif. Latihan objektif memang apik Waduh api. naik ke Kurang yaudah naik kurang. Kan gitu. Kita komen nggak apa-apa yang bukan asyik komen bahkan nilai nggak apa-apa ngasih nilai kalau yang mas wah kece salah komen aja saya bacakan ini saya bacakan ya oke nggak apa, -apa. Oke, uh, ini pentingnya pentingnya kuliah itu seperti itu jadi uh, justru kita akan membuat suatu komunitas nah komunitas ini penting untuk teman-teman seniman untuk teman-teman uh, saling belajar bersama oke gitu guys silahkan 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 tadi uh, mana ya Eh uh, uh, Mas Teguh boleh boleh ya. Mas Wat. Oke, okay. Ma, Mbak Yu Mbak Yu selamat malam Pak dosen. Salam sehat selalu. Kok telat piye Mbak Yu Menyimak dalam sehat. J gak buat semua teman-teman. Uh, juga buat teman-teman. Oke, okay. Mas Norwiji, Masu nangis. <laughs> Mas Ben Mas Ben ya. Ah apik Mas Ben mana 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 Mas Ben B. ah Mas Ben ya 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 eh tekan Mas Ben ya yeah. <coughs> ini memang e, banyak yang bisa kita pelajari Alhamdulillah kita banyak mendapatkan ilmu di sini masih belum sebagai karya ini belum sempurna ini masih banyak yang bisa ditingkatkan e, saya juga saat nek dari harmoni neo, ora, ora harmoni, yo ya, harmoni neo, ora bentuk eh spontanitas E si apa nanggung-nanggung, tempelane ya belum berhasil, masih banyak yang belum berhasil. Tetapi saya menghargai kreativitas. Nah, ini lenen nih kreativitas ya. Aku tak kayak B apa ya. Aku ya setuju B. B B B atau B lah B min gitu. Lah B B karena penting untuk pelajaran ini. B B dengan catatan ya B dengan catatan tadi B saya B ah berarti nilainya B ah masa berhasil dapat nilai B oke ini namanya nilai B yang apa yang kompak Mas Abdasio mendapat nilai B yang kompak baik dari saya maupun dua asisten dosen yaitu Mbak Rosinda dan Mas Ben Mas AS do telat Biki kegara bikin wah bantuin dong ayo ini bikin tugas sembilan yang gak karuan wah rekan-rekan penting explorer channel saya terus terang sangat-sangat bangga dan kaget melihat tugas 9 sudah mulai banyak yang bermunculan ide-ide gilanya itu saya suka ide-ide gilanya pada muncul ki wah ini ribu dua puluh empat, wah ribu dua pandemi empat, dua ribu dua puluh empat, dua ribu pameran luar biasa pameran yang tugas 9 wah apik tenan apik-apik uh, pameran uh, di, kan ya teman puluh ya di, dijaga ya dijaga ya bolehlah dikemas boleh, dikemas kalau terlalu memenuhi ruangan dikemas masukkan ke kerdus, masukkan ke, Mana lah ya, jangan di jangan, jangan, jangan dibuang lah, jangan dibuang dulu ya. Jangan dibuang, jangan dirusak. Itu kenang-kenangan itu suatu karya bisa dipakai untuk sejarah itu ya. Oke. Okay. Eh, uh, mana ini? Ah, uh, tekan ya. Wah, bantu juga Mas Widi Mayo. Mas Nur Widih, A plus. Oh, si S, aku gak lihat Mas Abdasu di uyal Mas <laughs> Ada kritikan membangun mental untuk lebih baik. Betul, Mas Argo. Betul, Mas Argo ya. Saya selalu menanti Mas Argo hadir di kuliah ini bisa ikut mewarnai juga. Terima kasih banyak, Mas Fat, Mas Abdasu kena mental. <laughs> Wah, muatap. Oke, rekan-rekan panjang S terus terang sebenarnya saya malam ini ada acara ya tapi karena ini sudah janji karena ini sudah apa ya sudah kita jadwalkan dan saya mohon maaf ini adalah spesial ini malamnya Mas Abdasu kita banyak ilmu dari Mas Abdasu ini malamnya Mas Abdasu dan karena ini spesial maka malam ini kita hanya menilai satu karya yaitu karyanya Mas Abdasu mohon maaf sekali lagi mohon maaf terima kasih thank you very much thank you very much Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah hadirkan lukisan di rumah, bawa pulang merch Painting Explorer Channel, kunjungi Painting Explorer Merchandise. Distro online ini menyajikan berbagai souvenir yang mengaplikasikan lukisan Denny J, konten kreator Painting Explorer Channel. Lukisan print canvas tersedia di toko Instagram at dan juga Go Store Painting Explorer Merchandise. Untuk buku estetika, kaos painting explorer, sajadah travel, dan merch lainnya ada di Shopee Painting Explorer Merchandise. Custom atau pesanan khusus di WA Bisnis 081391781903 Admin Sulistia Link ada di deskripsi. Mudah hadirkan lukisan di rumah.